Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka haul sesepuh warga masjid Kerangkong Ngulaan Ngadimulyo, sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang saya banggakan. Bapak ibu warga masyarakat Ngadimulyo rahimakumullah, beliwing kau bakule perawan, perawane ayu, bokonge lemu. Hai orang Ngadimulyo yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Tidak ada silakan yang di depan untuk bisa duduk, jangan menghalangi pandangan. Ingatlah mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Ini yang untuk manggil jin itu ya. Sekali lagi silakan duduk, baru saya mulai. Jangan minta saya untuk berdiri, Bu. Saya capek banget. Saya baru selesai syuting jam 6 untuk acara Ramadan. Cek, nanti pada akhirnya berdiri. Kalau ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Apalagi malam Jumat. Bapak-bapak enak malam Jumat di rumah sama istri. Aku jauh sama istri. Goyai matamu, goyai. Pedih aku.
Bapak Ibu yang saya muliakan, ini malam istimewa. Kita ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu malam hari ini tepat malam Jumat. Baru di sini tamu VIP dionek-onek ke jamaah. Nah, Bapak Ibu, bukan sebuah kebetulan kita ditakdir oleh Allah bisa bertemu malam hari ini tepat di malam Jumat di tempat yang istimewa, di Masjid Serambi berikut jalannya. Semuanya penuh. Mudah-mudahan berdesak-desaan malam hari ini menjadi tanda semuanya mendapat tiket surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sebagaimana kita mafhumi bersama, salah satu malam yang spesial bagi kita warga Ahlussunnah adalah malam Jumat. Malam Jumat hampir bisa diidentikan dengan orang Ahlussunnah seperti kita, karena begitu banyak keistimewaan yang terdapat pada hari Jumat, sampai dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam, tuannya hari. Dulu Mbah Maimun Zubair, sebelum beliau berangkat haji untuk terakhir kalinya, sebelum beliau berpulang ke hadapan Allah, maka salah satu cita-cita yang saya miliki adalah saya ingin mencontoh Mbah Mun. Apa itu? Setiap tahun bisa berangkat haji. Saya doakan Bapak Ibu Ngadi Mulyo, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah mulut saya belum selesai, sudah amin. Makanya dengerin dulu. Kayaknya ibu yang di depan saya langsung nutup mulutnya begini. Saya pikir malu, ternyata pamer gelang. Ya Allah, gelang ya Allah. Beda yang di bawah, dari tadi ngempit tangan. Saya pikir khusyuk, ternyata tidak. Khawatir gelang karetnya kelihatan. Belajar dari cerita Mbah Mun, saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Nah, ini baru benar amin. Salah satu keistimewaan hari Jumat apa? Saat Mbah Mun berangkat, seolah-olah Mbah Mun itu sudah tahu bahwa beliau akan dipanggil oleh Allah di musim haji itu. Saya punya banyak cerita para wali Allah yang sebelum meninggal sudah tahu di hari kapan dia akan meninggal. Mbah Mun mau berangkat, beliau nitip uang kepada salah satu anaknya. Beliau mengatakan, kalau nanti saya pulang, kembalikan uangnya kepada saya. Kalau saya tidak pulang, tolong uangnya dibagi kepada saudara-saudara. Beliau mengatakan, kalau saya mati hari Jumat, berarti saya wali. Kalau saya mati hari Selasa, berarti saya ulama. Dan Bapak Ibu, salah satu hari yang paling dicintai oleh Mbah Mun itu hari Selasa. Karena menurut Mbah Mun banyak ulama-ulama hebat itu meninggal pada hari Selasa. Saya semakin meyakini ketika Nabi Muhammad mengatakan, An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup dan akan dibangkitkan sebagaimana dia mati. Artinya apa? Kalau Anda biasa jualan di tempat pengajian, bisa jadi matinya dalam keadaan jualan.
Seseorang itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Itulah alasan kenapa kita dituntut melakukan kebaikan-kebaikan, supaya bisa dimatikan dalam keadaan baik. Coba kita lihat, saya minta sama Allah malam Jumat yang mulia ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keistimewaan sebagaimana Mbah Maimun Zubair. Amin. Yang pertama, Mbah Mun itu mencintai hari Selasa. Dan ternyata Allah takdirkan Mbah Mun meninggal pada hari Selasa. Yang kedua, Mbah Mun itu setiap musim haji berangkat haji. Bahkan kilawakola disebutkan Mbah Mun itu haji lebih dari 50 kali, Pak. Dan Anda tahu, Mbah Mun meninggal dalam keadaan berhaji sebagaimana kebiasaan beliau setiap tahun. Maka ibu-ibu hati-hati. Kalau ibu-ibu sukanya bentak-bentak suaminya, bisa jadi matinya pas bentak-bentak suaminya. Kok biasanya mendelik sama suaminya, besok matinya langsung jadi judul sinetron Indosiar. Mati pas mendelik sama suaminya. Ah, itulah alasan kenapa saya itu walaupun capek, badannya gak enak, tetap berangkat ngaji. Karena saya berharap sama Allah, saya dimatikan dalam keadaan pengajian. Kenapa? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Kalau mati dalam keadaan mencari ilmu, matinya fi sabilillah. Alangkah indahnya malam Jumat, malaikat Izrail datang. Ush. Mati dalam keadaan pengajian, langsung diumumkan di masjid, apa namanya ini, Pak? Al-Mubarak. Telah meninggal dunia dengan tenang, ketua panitia pengajian. Siapakah ketuanya? Oh, Pak, maaf ya, Pak ya. Duda. Ya. Malam Jumat duda. Pak, siapa namanya? Haji Maskur. Haji Maskur. Makanya beliau jadi ketua panitia. Karena orang yang paling bersyukur, maka namanya Maskur. Kan kita enggak pernah tahu Pak Maskur umurnya berapa, Pak Haji? Umurnya berapa? 64. Sudah lebih setahun dari Kanjeng Nabi. Iya kan? Udah bonus setahun. Insya Allah sebentar lagi bonus menjadi 65 tahun maksudnya. Tapi Anda santai saja. Haji Maskur umurnya 64 tahun, Gus Miftah 41 tahun. Mati itu syaratnya tidak harus tua. Maka walaupun Haji Maskur lebih tua dibandingkan Gus Miftah, bisa jadi yang mati Pak Maskur dulu. Saya mah soal mati saya gampang. Pak Maskur dulu, saya terakhir, boleh. Saya terakhir, Pak Maskur duluan, mangga. Mbah Mun kebiasaannya haji, meninggalnya dalam keadaan haji. Kemudian yang berikutnya, Mbah Mun mengidolakan Siti Khadijah. Setiap kali beliau sholawatan, minta disenandungkan sa'duna fid dunya fauzuna bil ukhra. Dan Anda tahu, Mbah Maimun dimakamkan di satu pemakaman dengan Siti Khadijah. Yang tidak semua orang ulama di dunia bisa, tapi Mbah Mun bisa. Di pemakaman Ma'la. Makanya kalau orang sini berangkat haji atau umroh, silakan sempatkan untuk ziarah kepada orang yang mulia ini. Beliau mengidolakan Siti Khadijah, Allah takdirkan dimakamkan di satu pemakaman dengan Siti Khadijah. Nah,
Orang Indonesia sekarang mohon maaf sedang kedanan Blackpink. Kalau Anda mengidolakan Blackpink, bisa jadi besok Anda dimakamkan bareng Black Kruko. Pak, sekarang kenapa yang di sana soalnya enggak dengar? Dengar enggak yang di sana? Ya maklum, soundnya pas-pasan. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system dimodali banyak, ada wujudnya. Cewek dimodali banyak, diambil temannya. Iya. Siapa yang ngambil? Pak Maskur. Yusharul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kenapa Mbah Mun dimakamkan di Ma'la? Karena di situ ada makam Siti Khadijah. Beliau mencintai Siti Khadijah. Allah berkenan di pemakaman saja bersama orang yang diidolakannya. Orang Indonesia itu aneh. Yang diidolakan artis K-pop Korea. Akhirnya apa? Mbak-mbak Ngadi Mulyo penampilannya meniru artis Korea. Ya kalau cewek Korea kayak Blackpink pakai You Can See pantes badannya mulus. Lah cewek Pasuruan kakinya belang-belang. Tunggaknya meletek-meletek. Ya kalau Anda mengidolakan Mbah Hasyim Asy'ari, indah betul. Besok kita di Padang Mahsyar kumpul Mbah Hasyim Asy'ari. Amin. Makanya beliaunya rajin pakai jaket NU. Yang pakai jaket NU saya doakan masuk surga. Jaketnya. Enggak enak teman. Dikatakan al arwah junudum mujannadah. Saya itu meyakini orang itu kalau baik pasti ketemunya dengan orang baik. Karena dulu arwah sebelum diciptakan jasad disebar, arwah yang baik ya dengan yang baik. Begitu kumpul di dunia orang baik pasti kesenengnya ya kumpul bareng orang baik. Maka malam hari ini acaranya baik, Anda mau datang di tempat yang baik, berarti Anda termasuk orang baik. Amin. Ciri-cirinya sederhana kok. Kok kamu malam hari ini hatinya nyaman, rasanya mutmainnah, berarti kamu adalah orang yang baik. Kenapa? Karena majelis malam hari ini isinya apa? Satu, qiraatul Quran. Gak mungkin pengajian gak ada qiraatul Quran. Betul Bu? Isinya apa? Solawatan. Isinya apa? Tahlilan. Wong acaranya jelas. Haul sesepuh warga pasti ada tahlilan. Isinya apa? Di situ ada al-wa'duddini, nasihat-nasihat agama. Di situ ada apa? Ada qiraatul Quran. Mungkin tadi siang dimulai dengan apa? Ziaratul kubur. Ini acaranya baik di tempat yang baik. Siapa yang mau datang? Pasti orang baik. Maka saya doakan semua yang datang termasuk orang yang baik. Amin. Minimal kayak ibu di depan saya, baik gelangnya. Langsung ditutupi. Kamu bawa fotonya siapa? Aduh, kok ganteng amat? Coba kalau ngomong idola Kiai, saya itu beberapa waktu yang lalu HP saya malam-malam pulang kaget ada WA saya dikirimi foto. Saya nggak tahu nomor siapa karena nomor baru. Ternyata begitu saya buka ada cewek seksi di atas dadanya ditato Gus Miftah. Saya kaget Kiai. Saya bilang untung saya lihatnya pas pakai kacamata hitam. Sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan.
Begitu saya buka, ada WA baru. Gus, izin boleh video call sebentar enggak? Ini siapa? Saya pengusaha klub malam di Kalimantan Selatan. Ini foto yang dikirim siapa? Ini purel di tempat kerja kami, Gus. Itu siapa? Seorang purel yang mengidolakan Gus Miftah, sampai di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Akhirnya video call saya angkat, seorang pengusaha bapak-bapak. Gus, izin, ini ada mbak-mbak purel lagi ngumpul, sedang melihat YouTube-nya Gus Miftah. Purel nunggu tamu, lihat YouTube-nya Gus Miftah. Akhirnya apa yang terjadi? Video call. Saya tanya, "Dok, kenapa kamu tato dada kamu Gus Miftah?" "Saya mengidolakan Gus Miftah." "Tapi kan gak harus seperti itu. Pokoknya saya mengidolakan. Saya pengen tato lagi di daerah sini gambarnya Gus Miftah." "Cie, jangan dok, jangan," saya bilang. "Kenapa kamu seperti itu?" "Dulu Gus Miftah pernah pengajian di Jogja, saya ikut di klub malam." "Apa isi pengajiannya?" "Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya." "Mungkin Gus, kita tidak bisa bersama di dunia, tapi bisa bersama besok di akhirat." "Ya Allah." Saya bilang, "Mbak, tatumu bagus, tapi salahnya satu." "Salahnya apa Gus?" "Harusnya turun sedikit." Saya bilang. Mengidolakan boleh, tapi gak usah berlebih-lebihan. Dulu kalau Mbah Langitan, Mbah Fakih, itu beliau mengatakan begini, apa hukumnya masang gambar di rumah kita? Karena ada satu hadis yang bunyinya, rumah itu tidak akan dimasuki oleh malaikat kalau ada gambarnya. Lah ternyata beliau jawabannya begini, boleh masang gambar atau foto orang yang kita cintai, yang kita idolakan, dalam rangka apa? Mengikuti kebaikan-kebaikan orang yang kita idolakan. Makanya pasang gambar ulama Habib Lutfi. "Oh, dia punya gambar aku." "Iya, yalah kemayu nih. Ternyata dia nyaman bersama fotoku." "Kamu baru meluk fotonya nyaman, apalagi meluk orangnya." Biar ada kebaikan-kebaikan. Lah kamu bu, mohon maaf, rumah isinya bukan foto ulama, tapi fotonya siapa yang dipasang? "Ya Allah, kalender bank BCA, Mandiri, BRI, BNI." Kalau rumah kamu pasang kalender bank, kelihatan utangmu banyak. Betul? Makanya kalau mengidolakan yang pintar, soalnya apa? Al arwah junudu mujannatah, al mar'u ma'aman ahabba, yusharul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kita hari ini kumpul bersama-sama, kenapa? Karena kita sama-sama cinta dengan Kanjeng Nabi. Maka saya yakin, insya Allah. Enggak dengar. Wong saya di sini saja enggak begitu dengar, apalagi kamu. Mohon dimaklumi Bapak Ibu, kenapa soalnya jelek? Karena panitianya anggarannya pas-pasan. Ini aja cuman pinjeman. Mana operatornya ini? Memang suaranya kecil banget dibandingkan masa yang datang, enggak sebanding. Cek cek. Kenapa? Hah? Apa bu? Berdiri. Suruh berdiri. Wes Chan, di mana mana kiai itu ngatur jamaah. Baru di Ngadi Mulyo, jamaah ngatur kiai. Kan danco. Gimana bu, lebih ganteng fotonya apa aslinya? Ya.
Shallu ala Nabi Muhammad. Saya berdiri pede saja karena perut saya kecil. Kenapa kalau perutnya besar saya enggak pede? Karena ada penelitian rumah sakit di Yogyakarta. Cowok itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Loh, itu penelitian dari rumah sakit loh itu. Saya baca dan saya dikasih datanya. Walaupun tidak semuanya. Cowok kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Kalau maka Gus Miftah perutnya kecil, berarti burungnya halah cangkeme. Sepil matamu sepil. Saya belum lama dari Pasuruan, Pak. Tepatnya di Tretes Gang Sono. Setelah pengajian, saya membagikan 480 mukena kepada mbak-mbak penghuni Gang Sono. Itu ada yang, oh kamu juga minta dibagi? Apa kamu begengge? Kan saya bagi khusus untuk begengge. Apa bu? Sarangnya. Sekarang cewek itu begini bukan sarang yuk, bukan cinta bu, tapi cuan, cuan, cuan gitu. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, inilah kenapa organisasi seperti Nahdlatul Ulama didesain dengan banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan. Supaya apa? Supaya kita terbiasa mengikuti acara-acara keagamaan. Sehingga apa? Yamutuna ala ma'asu. Mati sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau Bapak Ibu masih ingat, dulu di Lamongan itu ada mubaligh top. Namanya Kiai Imam Sairozi. Beliau meninggalnya ketika berangkat pengajian akikoh. Kenapa? Karena jadwalnya padat. Setiap hari pengajian, meninggalnya pas berangkat pengajian. Saya punya kawan dari Jember yang jadi artis musik religi, Ainur Rofiq, yang kita kenal dengan nama Mas Opik. Ibunya seorang Hafidhatul Quran. Satu saat tanya sama saya, Gus, kalau saya biasa tartil Quran, apakah saya bisa mati dalam keadaan membaca Al-Quran? Saya bilang, soh benar bu. Benar, ibunya Mas Opik meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Anak-anak Hadroh, kamu semangat nih. Saya besok masuk surga yang ngawal anak-anak Hadroh. Tapi ya itu, di surga saya kelon sama bidadari, kamu Hadrohan tok. Lumayan, nyawang kiai kelon. Anak-anak Hadroh itu harus semangat. Mau kamu pecinta Nabi kok gak semangat? Kalau kamu jomblo santai saja. Ingat, jomblo itu free. Free hatin. Kalau kamu bisa ditanya sama calon mertuamu, hei mas, pekerjaan kamu apa? Kamu jawab, penerbang. Pesawat apa? Hadroh Airline. Makanya anak Hadroh gak usah pacaran. Ingat, besok di alam kubur yang ditanya siapa Tuhanmu, bukan siapa pacarmu. Iya. Makanya ibu-ibu tolong, kalau punya anak gadis cantik, nikahkan dengan anak-anak Hadroh. Ya jelas, Hadroh saja dijaga, apalagi anakmu. Iya. Lu kurang ajar, anak kurang bakal tarabeknya kalau bocah Hadroh. Lah ngapa bu, mau ditabui, tok, pegel. Nah, Nahdlatul Ulama didesain dengan begitu banyaknya kegiatan. Bulanan ada, mingguan ada. Coba dilihat Pak, betapa indahnya organisasi ini didesain untuk menjadikan kita supaya cinta dengan amal-amal yang baik. Malam Jumat kita kenal yasinan. Ada orang meninggal, tahlilan.
Ada bayi baru lahir, brokoan. Ada peringatan memotong kambing, akikoan. Pengen doa selamat, selamatan. Pengen bagi-bagi sedekah nasi, berkatan. Buka, belum yang bulanan. Rejepan, ada Isra Mi'raj. Ruwan, bulan Saban, ada ruwan. Coba, bulan Sawal, Sawalan. Begitu indah organisasi ini didesain, tujuannya satu, supaya setiap hari kita menemukan pengajian. Saya pernah ditanya begini, Kiai Gus, kenapa kalau Kiai-Kiai sepuh itu kalau membuat pengajian biasanya lapanan? Anda tahu selapan dino? Lapanan, lapanan itu 35 hari. Coba dilihat, ternyata hebatnya Kiai Jawa, Pak. Dalam kitab Wasiatul Mustafa ada hadis yang sangat indah. Idza mada 'alal mar'i arba'una subahan walam yujalisul ulama qasat qalbuhu wa jasara 'alal kaba'ir. Ketika seseorang melewati 40 hari, dia belum bermujalasah, belum duduk, belum ikut pengajian dengan para ulama, qasat qalbuhu, maka hatinya akan menjadi keras. Wajah saru alal kabair, dan berpotensi melakukan dosa besar. Maka oleh Kiai Jawa disepakati, dibuat, bikin pengajian 35 hari sekali, lapanan. Tujuannya apa? Sebelum 40 hari kamu sudah ketemu dengan Kiai. Dan kita beruntung, Bu, hidup di Pasuruan banyak wali. Salah satu wali yang terkenal namanya Mbah Hamid Pasuruan. Semua orang tahu beliau, orang beliau mohon maaf maklum masyhur, orang yang sangat dikenal. Saya yakin tidak hanya dikenal di alam dunia tapi juga di alam langit. Amin. Artinya apa? Kamu tinggal ziarah ke makamnya sambil matur ke Mbah Hamid, Mbah Hamid kulon derek panjenengan. Maka kalau besok kamu ikut Mbah Hamid, kamu mati anak hadroh, gampang. Begitu kamu mati, ditanya sama malaikat munkar nakir, hei kamu anak hadroh, man robbuka? Kamu jawab, kamu nanya. Anak buah Mbah Hamid sih. Lulak cerewet, mau lungguh kon ngadek, saiki ngadek kon lungguh. Piye toki? Kok geting aku? Bancernya duduk. Eh? Apa? Mayite duduk. Glundung. Mayite glundung, malaikate bengok, to ganjil to. Mancing-mancing bae cangkeme ya. Kiyebuk meleset, malaikatnya langsung bengok, cuaks. Orang-orang yang hatinya mencintai orang soleh gak akan takut ditanya munkar nakir. Bu, sowan Mbah Hamid, Mbah Hamid kulon derek panjenengan. Selesai. Hatinya ta'aluk dengan orang-orang soleh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Uhibbus sholihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang soleh walaupun saya bukan orang soleh, walaupun saya bukan merupakan bagian orang soleh, tapi hatinya mencintai orang soleh. Supaya apa? La'alli an anala bihim syafa'ah. Karena saya berharap mendapatkan pertolongan dari orang soleh. Apakah orang soleh bisa menolong? Oh bisa. Apalagi walinya Allah. Saya kasih contoh. Ibu bapak kan tahu Gus Miftah itu dapat penghargaan dari Leprit. Salah satunya apa? Sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ratusan truk kiai bokongnya gambar saya. Sampai saya dikasih julukan wali bokong truk. Tidak hanya truk, mobil, tangki, sedot WC, ada gambar saya. Ini saya ingin menunjukkan bahwa kalimatnya Imam Syafi'i itu benar. Ada orang pedalaman Kalimantan Selatan.
anaknya hamil 3 bulan setelah menikah. Ngefans sama saya. Tiap malam nonton YouTube. Setiap kali tidur ngelindur, mengigau, menyebut-nyebut nama Gus Miftah. Untung orang pedalaman Kalimantan, sehingga orang enggak curiga. Coba kalau yang ngigau orang Pasuruan, mungkin orang curiga, jangan-jangan yang menghamili Gus Miftah. Akhirnya apa? Anak perempuannya Pak Yai matur sama bapaknya, "Pak, mbok ke Jogja." "Untuk apa, Nak?" "Ke tempatnya Gus Miftah, minta video ucapan atas kehamilan saya." Anaknya nangis, bapaknya berangkat bermodal uang 500 ribu. Padahal pedalaman Kalimantan. Sampai Banjarmasin, mau nyebrang dari Banjarmasin ke Semarang, uangnya habis Pak. Bingung, dari mana saya harus berangkat ke Jogja. Sesaat kemudian adat. Di Pasuruan hebat, pengajian malam Jumat horor. Bukan masalah sponsor, maklum soundnya pinjeman. Beberapa saat kemudian bapak ibu tahu ada truk lewat. Begitu dilihat bokongnya, ada gambarnya Gus Miftah. Ada tulisannya Presiden Para Pendosa. Saya itu dapat julukan Presiden Para Pendosa dulu pengajian di Doli, Surabaya. Dapat julukan Presiden Para Pendosa. Rakyatnya siapa? Masykur. Siapa sih yang gak punya dosa, betul? Di situ ada quote di bawah foto saya. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Melihat ada truk gambarnya Gus Miftah dikejar Pak. Sama bapaknya ini. Begitu dikejar, ditanya, "Bapak mau kemana?" "Saya mau ke Jogja." Sopir truknya tanya, "Terus bagaimana Pak?" "Saya kehabisan uang. Saya gak bisa nyebrang, gak bisa bayar kapal." Gantian orang ini bertanya, "Sampean siapa kok ada gambarnya Gus Miftah?" "Saya orang yang mengidolakan Gus Miftah, karena saya juga banyak dosa. Maka saya kasih quote, jangan pernah menghina pendosa." "Bapak mau kemana?" "Saya mau ke Jogja tapi gak punya uang." "Sudah Pak, kita sama-sama jamaahnya Gus Miftah. Bapak naik truk saya antar ke Jogja sowan Gus Miftah." Gambar truk, memberikan syafaat. Padahal Miftah bukan orang baik, Miftah bukan orang soleh, Miftah hanya kiainya begenggek Gang Sono. Kemarin banjir. Kenapa Gang Sono banjir? Karena setiap baru juga sudah biasa banjir. Banjir apa? Cangkeme banjir lendir matane ya. Saya bukan orang baik, saya bukan orang soleh, saya tidak orang alim. Itu saja Allah tunjukkan kemahabesarannya. Bahwa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i benar. Uhibbu sholihina walastu minhum la'ali an anala bihim safah. Akhirnya apa Bapak Ibu? Orang ini diantar oleh sopir truk sampai pondok saya. Wasilahnya apa? Yang memberikan syafaat bokong truk. Loh. Ini menunjukkan apa? Bahwa orang-orang yang dekat dengan Allah itu memang bisa memberikan barokah. Seperti Mbah Hamid. Ahli maksiat kayak saya saja masih bisa memberikan sedikit kebahagiaan bagi orang yang kesusahan. Makanya ketika saya dibilang banyak orang Miftah itu gak alim, saya itu sama sekali gak sakit hati, malah bahagia loh. Emang bener Miftah itu gak alim, tapi mulutnya laku. Hari ini banyak orang alim, malah cangkeme ora payu. Makanya saya itu orangnya slow banget, karena saya punya prinsip ahabun nas ilallahi angfa'uhum linnas.
Manusia yang paling dicintai oleh Allah itu siapa, Bu? Yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Kamu boleh punya gelang banyak, tapi jangan sampai tidak bermanfaat untuk orang lain. Kamu boleh punya gelang banyak, tapi jangan sampai ada tetanggamu yang kelaparan. Betul? Wis lungguh di depan kiai, tungkae selonjor ke. Ahabun nas ilallahi angfauhum linnas nafi'un li ghairi wa ahabul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim taksifu anhu kurbatan. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Orang yang bisa memberikan kebahagiaan atas orang muslim lainnya dan menghilangkan kesedihan dan keribetannya. Ini paling dicintai oleh Allah. Au takdi an hudainan, atau orang yang suka bayar utangnya orang lain. Au tatrudu an hujuan, atau orang yang mau memberi makan kepada orang kelaparan. Masya Allah. Anda mau jadi yang mana? Orang yang bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Makanya begitu jenengan ketemu saya bahagia, saya hanya berharap sama Allah. Termasuk golongan orang yang ahabul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim taksifu anhu kurbatan. Orang yang melihat saya senang, berarti Allah senang melihat amal saya. Itu saja saya patokannya. Saya berdiri, ibu-ibu senang. Wow, cakepnya ya Allah. Begitu lihat samping kanannya maskur, weh. Mas, bagaimanapun gak akan nyambung antara sound pengajian dengan speaker masjid. Speaker masjid kamu patahin nih goblok. Ya kan gak akan nyambung, Pak. Ini pakai mixer besar, sementara sana pakai mixernya masjid. Mau digabung satu, ya gak bisa. Emangnya di atas ada orang? Tak pikir kok monyet di atas. Coba saya ulangi. Menjadi orang-orang yang bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Pilihannya satu. Ahabun nas ilallahi angfa'uhum linnas. Saya doakan semua yang hadir dijadikan pribadi-pribadi yang bermanfaat. Amin. Sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Yang punya ilmu manfaat dengan ilmunya. Amin. Yang punya harta manfaat dengan hartanya. Amin. Yang punya tenaga manfaat dengan tenaganya. Amin. Makanya kalau pengajian itu iurannya cuma tiga. Yang punya harta mulang, yang punya ilmu mulang, yang punya harta nyumbang, yang punya tenaga rewang. Jangan jadi yang nomor empat. Sudah enggak mulang, enggak nyumbang, enggak rewang, cangkeme cerewet. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe coklat. Yang jilbabnya hijau, insya Allah lebih parah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau kemudian kita tidak angfa'uhum linnas, minimal kita menjadi yang ahabul a'mal, mempunyai amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Pilihannya apa, Bu? Satu, jadilah orang yang sururun tudkhiluhu ala muslim,
memberikan kebahagiaan bagi orang Islam yang lainnya. Sehingga apa? Taksyifu anhu kurbatan. Orang-orang itu bisa lepas dari segala kepenatan, bisa lepas dari segala keruwatan, bisa lepas dari segala kesedihan. Jadilah orang yang membahagiakan orang lain, betul? Makanya ibu-ibu, orang lain saja dibahagiakan, apalagi suamimu. Maka malam Jumat jangan pernah tolak suamimu. Tidak ada lagi orang-orang Ngadimulyo pulang pengajian susah karena gak dilayani sama istrinya. Akhirnya nyanyi lagunya Gus Miftah. Saben malam Jumat, bojoku angel digugah. Saben malam Jumat, bojoku angel digugah. Aku rata dibagai, terus aku budal patroli. Banjur metumbengi, gugah rondo etan kali. Sapa sing gugah rondo? Mas Kur. Betul kok piye. Kita doakan Pak Mas Kur habis pengajian insya Allah ada janda yang mau beliau nikahi. Amin. Saya nanti kalau dikabari Gus, Pak Maskur sudah menikah lagi, insya Allah saya akan kirim ucapan video dan karangan bunga. Diundang malih, lah gak mungkin son saja gak dibayar. Kalau Pak Maskur mau bulan madu di Jogja, saya bukakan kamar hotel. Saya siap menjadi panitia malam pertama. Gayane Maskur, yes. Padahal lato-lato niki sudah. Maafkan saya Pak Maskur, jika perkataan saya benar. Taksifu anhu kurbatan. Jangan jadi orang yang menyusahkan orang lain tapi membahagiakan orang lain. Au takdi anhu dainan. Orang atau menyelesaikan saudara muslimnya membayar hutang. Bantu sebisanya. Saya itu menghindari Bu kalau soal hutang piutang. Karena saya punya banyak pengalaman jamaah datang ke pondok utang, akhirnya enggak bisa mengembalikan, akhirnya enggak jadi jamaah. Malu ketemu saya. Maka saya bilang, orang utang itu wajahnya melas. Kalau disuruh bayar, males. Ketika datang kepada orang yang mau menghutangi, dianggap sebagai dewa, sebagai malaikat penolong. Tapi begitu yang hutang ditagih, lebih menakutkan daripada malaikat maut. Orang itu kalau mau hutang wajahnya lebih manis dibandingkan madu. Kalau ditagih, kayak lebih kejam daripada malaikat Israel. Lagi ngamuk, tarsok, tarsok, tarsok. Betul Bu? Makanya kalau ada jamaah kayak datang ke pondok saya, Gus utang, udah gak usah utang. Kamu punya kebutuhan berapa, saya bantu sebisanya. Itu jauh lebih nyaman. Karena kalau utang-utang, hak Bani Adam itu salah satu yang merusak persahabatan, yang merusak pergaulan, yang merusak jamaah. Maka saya gak mau, sudah saya bantu sebisanya. Gus, bojoku meteng mau melahirkan gak punya uang. Lha ora duwe duit ya bojomu meteng barang iki ya ngopo aku. Aku ora melu urun. Ya Allah. Ya, selawatan dulu ya. Aku mau minum tapi berdiri. Baru di sini ada degan punya tanduk. Subhanallah. Ini kalau main wayang saya sebagai dalang langsung ini naik langsung ngomong hi Mas Kur. Enaknya seger matamu. Ya selawatan yuk. Ini saya lihat banyak orang NU, yuk selawatan.
Oh ini Al-Banjari. Al-Banjari ini. Kamu siap-siap dulu. Jangan ditabuhi dulu, kamu jangan terlalu semangat. Amplopmu gak jelas ya. Mohon maaf ya mas ya. Kita berada di lokasi yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Oh ini sumbangan. Kelihatan wajahmu kayak kotak infak ya. Coba dijawab yang keras. Bapak NU Ibu Mus Liman, tolong tampakkan, tunjukkan kebahagiaanmu sebagai orang NU. Semangat. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adeva Adeva Tayat tahlilane saben malam mule tahlilan padha gawa rahmat. Badokan wae sing dipikir. Tahlilane saben malam mule tahlilan padha gawa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masa ke teman sing tabuhan yang kedengar cuma satu deng deng hadrang gandeng gandeng kok nabuh ngomongin emang deng. Mohon maaf ya mas ya, hadrahmu korban panitia miskin ya. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Kabeh akur jaga uhuwah Indonesia, makmur rakyate berkah. Amin. Kabeh akur jaga uhuwah Indonesia makmur rakyate berkah. Salatullah salamullah ala ta'ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Spesial siir untuk ketua panitia. Ngadi mulia ngundang Gus Miftah ketua panitia. Lumayan gagah ana gajah mangan wingko najan gagah wonge dudo. Aja dinyek Gus dudo masake ya wis diganti. Ngadi mulya ngundang Gus Miftah Pak Maskur lumayan gagah ana gajah adus ning beli najan gagah manuke. Salatullah salamullah ala ta'ala rasulillah salatullah
Salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Supaya malam Jumat lebih berkah. Kayak ono sing nguripke HP. Bapak bisa enggak HP-nya semuanya dihidupkan? Yuk Jal, singgo HP diurip ya main meriah yuk. Yang menghidupkan flash HP kancane Gus Miftah. Yang tidak menghidupkan HP kancane Samsudin. Semuanya HP-nya diangkat. Nendur kayak. Apa lampunya pateni? Apa lara iso mati ya masker pateni. Lampu-lampu matikan ya, lampu matikan, panitia. Ada copet. Kata copet. Luar biasa, copetnya melu pengajian. Dengake copetnya tobat, amin. Copet kamu tak kasih tahu. Yang kamu copet jangan dompetnya tapi hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya. Dompet lainnya pun pasti akan diberikannya. Langsung rondok ini nyoh. Copetnya goblok kok. Semuanya diangkat HP-nya. Awas hati-hati sae. Dijaga udah masing-masing. Yo. Shalawat kepada Nabi Muhammad. Digoyangkan ke arah sana. Ini ya. Salatullah salamullah ala Toha Salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Aja sira banget banget gon mubunga ning alam donya ning alam donya. Malaikat jurupati lirak-lirik marang sira. Malaikat jurupati lirak-lirik marang sira. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Allah sadiqul wadil amin. Muhammadur Rasulullah. Allah sadiqul wadil amin. Goning lire malaikat arep jabut nyawa sira. Nyawa sira goning jabut angenteni dawuhe kang maha mulya. Goning jabut angenteni dawuhe kang maha mulya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Shadiqul ladil amin. Muhammadur Rasulullah. Shadiqul ladil amin. Mati bondo ramelu bojo ayu esono sing nemu esono sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Shadiqul wadil amin.
Muhammadur Rasulullah Shadiqul Adil Abi. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Pun kesel pengajiannya rampung. Iyalah. Remeng-remeng kayak gang sono. Yen wis mati bandara melu. Bojo ayu wis ana sing nemu. Sapa sing nemu? Maskur. Bener loh dawuh Kanjeng Nabi iki. Akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Nah, berarti Pak Maskur ini bukti sahihnya hadis ini 60 sampai 70 tahun. Kita doakan Pak Maskur mudah-mudahan panjang umur. Jadi orang sedunia mati Pak Maskur hidup sendiri. Orang enak temen ya Korea. Yes, mudah-mudahan segera menikah lagi lah Pak Maskur. Ingat Pak Haji Maskur, orang menikah itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki. Nomor dua, jalan barokah goblok. Bayi. We. Jalan bayi. Ada janda di sini? Nah, hebatnya kalau wangsulin ini pembahasannya, hebatnya kajian Nahdlatul Ulama itu selalu saja acara setiap saat. Ora tahlilan yo yasinan, ora yasinan yo solawatan yo selamatan, ora selamatan yo berkatan. Kayak cah iki lho pengajian kan cangkeme mangan ya. Mangane woke kat mau kok tepuru ae. Santai aja le, eh. Oh, putrane Pak Lurah. Anakmu tuh Pak Lurah. Nah. Aku ngajak mangan. Tapi heranku kat mau mangan tetap kuru. Orang itu kalau makannya banyak tetap kurus itu dua kemungkinan. Anugerah atau azab. Besok puasa le Ramadan. Ingat yang jomblo kalau buka puasa berbukalah dengan yang halal. Kenapa? Karena yang manis belum tentu mau dihalalkan. Iya. Yeah. Khusus Pak Haji Maskur saya kasih quote satu. Pak Haji Maskur berbukalah dengan keluarga. Kenapa? Karena yang manis belum tentu mau diajak berkeluarga. Salu ala Nabi Muhammad. Nah, salah satu amalan yang sering kita lakukan apa? Haul dan mendoakan orang mati. Coba ini tema kita. Haul sesepuh warga masjid Terangkong. Kulaan. Aulaan. Karena harus pakai yang fasih ini. Aulaan. Adimul yaum. Bersama si masyhur. Anaknya Pak Lurah langsung cangkame mandek mangame. Lanjut rapopo le lanjut. Kamu sambil makan sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan bapakku tidak ikut demo ke Jakarta ya Allah gitu. Lurah kok demo. Mau cari apa sih? Minta perpanjangan masa jabatan 9 tahun. Padahal lurah itu undang-undangnya 6 tahun 3 periode. Itu kalau di total sudah 18 tahun. Sekarang malah demo ke Jakarta. Alasannya untuk mengurangi konflik antar masyarakat. Pak Lurah, kalau pengen masyarakatmu tidak konflik akur gampang. Jangan demo, tapi pengajian ngundang Gus Miftah.
Masa Pak Lurah kalah karo maskur? Saya ditanya, Gus, kenapa itu lurah-lurah kok demo ke Jakarta minta perpanjangan masa jabatan? Jelas, kenapa? Karena modalnya urung balik. Untuk mengembalikan modal. Nggih ngelemokke anake. Pak Lurah, aja demo Pak Lurah. Pak Lurah iki pokoke dadi lurah sing apiki gampang kok. Pengin jadi lurah yang baik itu gampang. Cukup menjadi lurah yang adil dan amanah, minimal pas ngedum BLT. Rampung kuwi. Betul, Bu? Tapi sing garae mumet Pak Lurah ki yo awakmu. BLT untuk orang miskin. Lah wong Adimulyo sing duwe mobil yo ngaku miskin. Betul Pak Lurah? Tak ewangi Pak Lurah. Aku ngerti Pak Lurah iki ra sugih bejodoh. Buktine jelas kok. Sarunge gajah duduk. Tapi sarung gajah duduk itu sarung paling jujur sedunia. Gajah duduk dipakai Pak Lurah. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Gajah duduk. Angel, angel. Kok kamu jadi membayangkan belalainya Pak Lurah? Nah, coba akan kita lihat salah satu amalan Pak yang sering dipermasalahkan sama orang-orang Wahabi, orang-orang yang tidak paham Ahlussunnah. Ini ku soal haul. Ini selalu saja dipersoalkan. Maka nyuwun sewu supaya jenengan tahun ini haulnya lebih mantap, saya bacakan apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani terkait dengan haul. Ada banyak pelajaran dari haul. Coba disampaikan. Zikra yaumil wafati liba'dil awliya wal ulama, memperingati hari kematian sebagian awliya dan ulama. Mimma layan hahus syariatul hurok, itu tidak melanggar syariat. Kenapa kok dikatakan liba'dil awliya wal ulama? Karena memang tidak semua awliya dan ulama ada haulnya. Terutama siapa? Ulama-ulama yang non ahlu sunnah. Maka saya meyakini, kok ada orang dihauli, pasti ada kebaikan yang bisa dicontoh. Contoh, orang baik itu pasti ada haulnya. Mbah Hamid, coba kita lihat kalau haul, puluhan ribu orang yang datang. Tuan Guru Zaini Abdul Ghani Martapura, Kalimantan Selatan. Kalau haul Bu, subhanallah, ratusan ribu orang. Ini waliullah yang luar biasa. Tidak ada satu rumah pun di Martapura yang tidak ada fotonya Tuan Guru Zaini Abdul Ghani. Al-Banjari kudu ngerti. Kalau ngaku Al-Banjari. Semua rumah yang ada di Martapura itu ada gambarnya Tuan Guru sekumpul. Kalau haul yang datang ratusan ribu orang. Di mana-mana kalau presiden datang, protokol bisa ngatur panitia pengajian, tapi tidak di sekumpul. Sekumpul enggak bisa ngatur, Pak. Presiden datang ke hall-nya Tuan Guru Zaini Abdul Ghani sama posisinya dengan jamaah lainnya. Tidak bisa ngatur panitianya. Harus ikut aturan sekumpul. Kenapa? Aturane wali. Kayak ngopo meneh. Wong lemu calun-calan. Oh, anake adem, modus. Padure sing adem mbok nih. Gus sing ngadeg lho, lemune ya. Sak awak weteng kabeh tak kandhani. Oh, wis tuwa jilbabe pink. Coba, nanti akan saya sampaikan kenapa kok kemudian itu boleh. Saya sampaikan dulu, orang itu kalau baik ahlu sunnah pasti ada haulnya. Kita jalan ke sini, ke Kediri umpamanya. Coba kita lihat,
Di situ ada wali yang dimakamkan di pemakaman tambak. Mursyid tunggal Dzikrul Ghafilin. Siapa? Kiai Hamim Jazuli alias Gusmi. Dzikrul Ghafilin tersebar seluruh Indonesia, termasuk di pondok saya malam Ahad Pahing itu mujadah Dzikrul Ghafilin pondok pesantren Ora Aji. Derek Gusmi. Kenapa? Karena Dzikrul Ghafilin itu dikatakan liman ahabba ayyuh syara ma'al awliya wassolihin. Diperuntukkan untuk orang yang senang kumpul dengan para awliya dan orang soleh. Dan ada garis antara Mbah Hamid dengan Gusmi. Masya Allah. Kayaknya cangkeme ya ngopo to caca. Kok prat prit prat prit. Oi, rasa semprat semprit cok. Gusmi, Masya Allah. Kita ke barat. Hanya di sini pengajian kesabaranku diuji. Diuji son gak banter, diuji kon ngadeg, saiki cangkem semprat-semprit, mau diuji wong lemu ngadeg. Anak lurae mangan wae. Maskur dudo, lah komplit penderitaanku. Enggak, saya kasih contoh wali-wali yang ke Ponorogo. Dari Kediri ke Ponorogo, enggak usah ke Ponorogo dulu. Dari Kediri ke Jombang. Orang-orang top semuanya dihauli. Dari Mbah Hasyim As'ari, Mbah Wahid Hasyim, Abdurrahman Wahid Gusdur, belum tambak beras dan anyar. Semua orang-orang yang hebat dihauli Mbah Wahab Hasbullah dan lain sebagainya. Kalau ini perkara dikatakan sesat, mosok kamu mau menyesatkan Mbah Hasyim As'ari? Udahlah, kamu menyesatkan saya boleh, karena saya memang tersesat di jalan yang benar, daripada benar di jalan yang sesat. Mosok kamu mau menyesatkan Mbah Hamid? Emang kamu siapa? Masuk kamu memenyesalkan bahwa Wahab Hasbullah ya lalwatan, gak mungkin bro. Yang kita ikuti orang-orang top ulama. Gila lu ndro. Dari Jombang ke Ponorogo saja, di situ ada makam wali tua namanya Mbah Muhammad Besari. Mbah Muhammad Besari makamnya di Tegal Sari. Punya anak 9 Mbah Muhammad Besari. Nomor 7, anak nomor 7 namanya Kiai Ilyas. Punya anak 3. Yang pertama namanya Nyai Madarum. Nyai Madarum punya anak Kiai Karyonawi. Kiai Karyonawi punya anak namanya Kiai Jalal Iman. Kiai Jalal Iman punya anak Muhammad Usman. Muhammad Usman punya anak Muhammad Boniran. Muhammad Boniran punya anak Muhammad Muradi. Muhammad Muradi punya anak Miftah Maulana Habibur Rahman. Mbah Muhammad Besari, walinya Ponorogo. Mbah Muhammad Besari, kalau diurut dari bawah, Miftah, Kiai Muradi, Muhammad Boniran, Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Ilyas, Muhammad Besari, pas nomor 9 ke saya. Muhammad Besari punya bapak Kiai Anom Besari, 10 makamnya di Caruban Madiun. Punya bapak Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Punya bapak Raden Demang, punya bapak Pangeran Demang, punya bapak Panemban Wirasmoro, punya bapak Susuhunan Praworo, punya bapak Sultan Trenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijaya. Elek-elek ngene keturunane Brawijaya nomor 18, cuk. Tapi saya itu malu, Pak. Kalau ngomong nasab itu malu saya. Mbah saya Brawijaya, mbah saya Raden Patah, mbah saya Sultan Trenggono, mbah saya Muhammad Besari, mbah saya punya cucu top namanya Kiai Hasan Besari. Santrinya 20.000 di Pek Mantu sama Kesunanan Solo, Surakarta. Mbah Hasan Besari ini punya murid top-top.
ada Ontowiryo, ada Ronggowarsito. Kamu tahu siapa itu Ontowiryo? Ontowiryo itu nama komplitnya Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Haru Cokro, Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panatagama, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Gua Selarong, Pangeran Diponegoro. Itu santrinya mbah saya. Makanya kalau saya ngomong mbah itu enggak pede, mbah kurang-orang hebat. Muridnya sekelas Ronggowarsito, Ontowiryo Diponegoro. Lah Gus Miftah muridnya Purel Begenggek Lonte. Dan itu sangat menyenangkan bagi Pak Maskur. Tapi sekali-kali Pak Maskur tidak akan saya ajak ke Gang Sono. Karena kalau Pak Maskur ikut saya ke Gang Sono, bahaya mau masuk enggak mau keluar. Kerasan. Nah, orang-orang hebat itu rata-rata ada haulnya. Setiap tahun di Ponorogo, Muhammad Besari mbah saya haul, pasti yang ngaji saya. Karena saya bisa menceritakan mbah saya. Ayo. Masa orang-orang hebat kita hauli, kita orang yang tabik sama mereka, dikatakan ini sesat. Nanti dulu bro. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani kemudian mengatakan apa? Di dalam haul itu minimal ada tiga hal. Yang pertama, ziaratul kubur wa tasadduqu bil ma'akili wal masyarib. Di dalamnya ada ziarah kubur. Gus, boleh ziarah kubur? Boleh. Tapi ingat, ada dua hal yang diharamkan di bulan Sya'ban ini. Satu, orang ziarah di kubur, haram. Orang ziarah di kubur haram. Bolehnya ziarah kubur. Masa ada orang ziarah di kubur? Haram. Kemudian yang diharamkan di bulan ini yang kedua adalah mendoakan orang mati. Maskur, mati, mati. Gak boleh, haram. Yang boleh mendoakan orang yang sudah mati, bukan mendoakan orang mati. Kayak kemarin malam tahun baru kan banyak petasan, betul? Bahkan kemarin di Malang sekeluarga mati gara-gara meledos bar. Cek sound, cek sound. Saya akhirnya membuat fatwa kiai. Fatwa saya apa? Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Ya Pak Lurah ya. Ya meledos matane kok kepiye? Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Orang yang matane mbledos omahe kok apa meneh matane. Kayak ini mau masuk bulan Ramadan, biasanya Kementerian Agama akan melaksanakan sidang isbat ru'yatul hilal untuk melihat bintang bulan. Saya usul kepada Menteri Agama, yang berhak dan paling pantas untuk memimpin sidang isbat adalah perempuan, ibu-ibu. Kenapa? Karena yang tahu kapan datangnya bulan adalah ibu-ibu. Kan benar, cowok nggak tahu, apalagi Mas Kur. Mau lihat siapa Kur? Kur nggak dilihat. Kamu juga gitu nak, jangan ikut-ikutan anak-anak sekarang. Bikin 17-an panjat pinang, itu haram. Yang boleh pinang panjat. Bukan panjat pinang, tapi pinang panjat. Dipinang dulu, baru dipanjat. Yeah! Begitu Pak Masker. Ziaratul kubur
wa tasadduku bil maakili wal masyarib kilahuma ghairu manhiin, dua-duanya tidak ada larangan. Ziarah kubur, kuntuna haitukum an ziaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirul maut wa tuzahidu fid dunya. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarahlah. Kenapa? Karena dengan ziarah kubur kamu akan ingat dengan kematian dan menjaga hatimu dari cinta dunia. Makanya Pak, kalau saya itu istri saya mulai rodok macam-macam, langsung saya bawa ke kuburan. Tuh, liatin. Kamu mau seperti apa tetap mati. Saya itu orang yang sangat sayang istri. Istri saya kalau mulai agak gimana, saya ngaji jauh langsung, "Bunda, sana berangkat kamu shopping, belanja terserah. Tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya." Aku apian kok. Wa tasadduku bil maakili wal masyarib. Boleh. Makanya kenapa orang NU kalau acara pasti ada sedekah makanan dan minuman. Betul, Bu? Bahkan kalau diniatkan untuk orang yang mati ada pahalanya. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad. Faqala, dan kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, hei Kanjeng Nabi, inna ummi qad matat, sesungguhnya ibu saya telah meninggal. Afa yang fa'uha ing tasaddaqtu anha? Apakah ada manfaatnya kalau saya sedekah atas nama ibu saya?" Qala, Nabi bersabda, "Na'am." Ho'oh, tenan. Oleh. Boleh. Kemudian apa di dalamnya lagi? Selain ziarah kubur, sedekah makanan dan minuman, di dalamnya ada wal wa'duddini, ada nasihat-nasihat keagamaan. Wa minha qira'atul Qur'an, di dalamnya dibacakan Al-Qur'an. Siapa yang bilang enggak boleh nasihat keagamaan? Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Boleh. Kemudian di dalamnya ada apa lagi? Di dalamnya ada wa yudkaru fihi manaqibul mutawaffa. Di dalamnya disebutkan, dibacakan manakibnya orang yang telah meninggal. Maka layaknya kalau orang haul Pak, ada kiai mati, bacakan kebaikan-kebaikannya. Kalau saya besok mati dihauli sama anak cucu saya, maka yang dibacakan adalah riwayat saya. Miftah Maulana Habibur Rahman, dengan julukan presiden para pendosa, wali YouTube, wali bokong truk, silet British yang paling banyak wajahnya digambar di bokong truk, bahkan dengan tulisan siletmu adalah rezekiku. Besok akan dibacakan oleh anak cucu saya. Seorang kiai yang tidak alim goblok tapi banyak penggemarnya. Wah, salah satunya Maskur. Dibacakan besok. Wayud karufihi manaqibul mutawaffa. Makanya kemudian ingat, supaya anak cucu kita bangga membacakan riwayat kita, tinggalkan cerita yang baik. Itulah kenapa tadi di awal saya buka mukadimah dengan satu ayat dari surat Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Besok yang dilihat oleh orang-orang setelah kita adalah atharnya, bekasnya. Besok di sini akan diceritakan, "Leh, biyen Pak Haji Maskur jadi ketua panitia pengajian pernah mendatangkan Ustadz Edan dari Yogyakarta." Athar, bekas. Dan ingat, supaya athar kita bagus, apa sih tugas manusia? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Buatlah cerita yang baik, karena manusia yang dikenang adalah ceritanya. Soekarno dikenang karena ceritanya yang baik sebagai bapak proklamator. Mbah Hasyim Asy'ari dikenang karena Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Mbah Hamid dikenang karena kewaliannya. Pertanyaannya adalah, kita dikenang karena apanya? Kalau orang itu hebat, mohon maaf, diabadikan jadi nama jalan, Jalan Soekarno. Pak
Bandara Soekarno Hatta. Juanda, pahlawan. Bandara yang paling disukai oleh Pak Haji Maskur. Juanda. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Gadis di depan, janda semakin terdepan. Hidup janda. Janda itu ciri-cirinya jilbabnya ungu. Karena memang ungu itu warna janda. Makanya kalau ibu-ibu besok mati pengen dibungkus kain kafan warnanya ungu, boleh. Malaikat langsung teriak, wow, janda, maskur. Wayud kufarufihi manakibul mutawaffa. Maka kita bersyukur sebagai orang Nahdlatul Ulama. Pertanyaannya adalah, kenapa ruwan selalu dilaksanakan setiap bulan Sa'ban menjelang bulan Ramadan? Karena untuk menata hati menghadapi bulan Ramadan. Maka kita berdoa sama Allah, Allahumma barik lana. Sing jawab fi marozak tanah tak ajar. Fi rojaba wa sa'bana wa balighna ramadana wa gfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana. Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa balighna ramadana wa ghfir lana wa balighna ramadana wa ghfir lana dzunubana. Sing kusuk dongane niki, Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadana wa ghfir lana dunubana wa balighna wa ghfir lana dunubana. Bismillah malih, Allahumma fi rajaba wa sa'bana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadana wa ghfir lana dzunubana wa balighna wa ghfir lana dzunubana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.